بسم الله الرحمن الرحيم. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Galuh Pramananda, and stand beside me, M. Siddiq Pasnik. It is a wonderful and precious chance for us to be your master of ceremony today. In this beautiful day on Sunday, 27th of January 2019, in our event today, opening house of Al Wildan Islamic School 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تجد كل نفس ما عملت محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا والله رؤوف بالعباد. Kita di Al Islamic School yang sebelah sama bernama Saqidah, sudah hafizah 30 juz Al-Quran Alhamdulillah, dan sekarang masih di kelas 5 SD. Kemudian Hafsah juga sudah selesai 30 juz Al-Quran dan sekarang sedang berada di kelas yang sama, kelas 5 SD Al Islamic School. Alhamdulillah, insyaAllah pada kali ini kita akan dengarkan bacaan mereka, bacaan Al-Quran, dan berikut sebagian daripada matan Jazariyah dan juga Tuhfatul Atfal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka rusul فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم. ما شاء الله تبارك الله تعالى الحمد لله. Itu bacaan dari Anda Saqibah surah Al-Baqarah juz yang ketiga ya. Berikutnya kita akan dengarkan bacaan Ananda Hafsah, insyaAllah, yang akan membacakan surah Adz-Dzariyat. Kepada Ananda Hafsah, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون
wa inna ad-dina lawaqi'a was-samaa'i dhaatil hubuq innakum lafi qawlin mukhtalif yu'faku 'anhu man ufik قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يقول راجعا رب سامعي محمد بن جزاري شافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محذير التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتائه انت لم تكن تكتب بها باب مخارج الحروف مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبى فآلف الجوف وأختها وهي حروف مد من هوى تنتهي ثم لأقصى الحلق همس هاء ما يوصيه فعين حاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فاجم الشين يا والضاد من حافاته إذ واليا يدعس من أيسار أو يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من طرفه تحت جعل والراي دامه لظهر أدخل والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والذال وتا للعليا من طرفيهما ومن بطن الشافة فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة الشافتين واو باء ميم وغنات مخرجها القيشوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد dan itu Bapak Ibu sekalian ada 33 dewan guru yang tamatan luar negeri, berijazah luar negeri. Jadi kalau disebut satu persatu tentu cukup panjang, tapi saya menyebutnya yang mewakili yang hadir pada hari ini. Ini otaknya Al-Wildan di sini nih. Mohon maaf Ustaz. Ini beliau kepala bahasa Arab dan Al-Qur'annya Al-Wildan. Jadi saya kalau mau menagih mutu bahasa Arab sama Al-Qur'an saya lewat beliau. Beliau pula lah yang mendatangkan para masyaikh dan syekhoh dari Timur Tengah dan sekarang sedang dipersiapkan dalam proses insyaallah ta'ala akan menghadirkan lagi 10 syekh dari Timur Tengah untuk Al-Wildan Islamic School.
Beliau adalah Ustadz Abdus Sabur Magister Syariah, dan beliau juga menyusun kitab berbahasa Arab namanya Lisani Arabi. Itu ada 6 jilid dan dipakai di banyak sekolah di Indonesia dan termasuk di Al-Wildandi sendiri. Saya ingin menyampaikan ada 3 hal Bapak Ibu sekalian yang harus kita cari tahu tentang cara memilih sekolah yang benar. Saya turunkan lagi perkataannya, cara memilih sekolah yang berkualitas. Saya turunkan lagi perkataannya, cara memilih sekolah yang sesuai dengan harapan kita. Cara memilih sekolah itu pertama sekali yang kita lihat adalah kurikulumnya. Kurikulumnya. Kenapa harus melihat kurikulum, Bapak dan Ibu sekalian? Kurikulum itu adalah ruhnya pendidikan. Kalau fisik kita tidak ada ruhnya, kira-kira bisa jalan tidak? Tidak bisa. Ruhnya pendidikan itu adalah kurikulum. Tapi belum selesai. Tapi kurikulum yang merupakan ruh pendidikan itu ada ruhnya pula. Apa ruhnya kurikulum itu? Ruhnya kurikulum itu apabila di situ terdapat mata pelajaran yang sesuai dengan plak harapan kita. Persis harapan kita. Dan itu, kalau Bapak dan Ibu sekalian mau mencari sekolah yang anaknya diajarkan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, diajarkan menghafal Al-Quran sesuai dengan standar sanad, maka itulah yang kita sebut dengan tahfiz Al-Quran. Itu ada di Al-Wildan. Kalau itu yang Bapak dan Ibu cari, berarti Bapak dan Ibu telah datang pada tempat yang tepat. Kalau Bapak dan Ibu sekalian ingin mencari sekolah yang belajar agama dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan setiap hari itu diajarkan akidah, diajarkan ibadah, diajarkan akhlak, maka di Al-Wildan jawabannya setiap hari ada itu. Sehingga nanti Bapak dan Ibu sekalian, apa yang diharapkan dari sini? Tamat SD, lulus ujian nasional dengan bagus, anak Bapak dan Ibu sekalian sudah bisa hafal Quran, anak Bapak dan Ibu sekalian sudah Arabiknya bagus, artinya mengerti tentang bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris bagus, agama bagus, Maths and Science itu bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi thayyibin wa sahbi ajma'in. Amma ba'du. Kita sekarang tuh punya sebuah keinginan agar punya istri yang soleha, anak-anak yang soleh dan soleha, tentunya berusaha juga untuk mencari jalan dan cara untuk menggapai hal tersebut. Dan Allah mulai perbaikan manusia dengan belajar, dengan pendidikan. Buktinya Allah turunkan ayat yang pertama isinya adalah Iqra, suruh membaca. Artinya disuruh untuk membaca ayat-ayat Allah, baik itu Al-Quran ataupun ayat-ayat kauniyah yang ada. Oleh karena itu dalam kaidah umum dikatakan negara yang maju itu sejajar dengan majunya sebuah pendidikan. Semakin tinggi pendidikannya, semakin maju negara tersebut. Oleh karena itu benar sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Ibrahim Al-Bashir bahwa memang kita wajib untuk melihat sekolahan yang kita akan jadikan tempat untuk anak kita, sekolahan yang betul-betul memiliki perhatian terhadap nilai-nilai yang nanti diharapkan sebagai dasar membentuk anak itu menjadi anak yang soleh dan solehat.